spesial merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Baca dulu tadi. Iya, benar banget. Ke 76 ya, lu gimana nih perasaannya? Enggak ikut 17 kan? Ya mau sih, cuman gimana ya? Kan dulu enggak pacaran. Dia gua pacaran ikutin RW sama RT. Bisa itu ngibar bendera ya kan? Iya, benar. Dulu gua pas kibra. Gua jadi tiangnya. Waktu SMA gua pas kibra, makanya gua nasionalisme gua tuh tinggi banget. Tinggi apa ya? Tinggi badan. Hari ini kita di mana sih? Iya nih, aduh, ada pelatikan, mau nyempol nggak sih? Enggak. Hari ini suasananya berbeda ya? Berbeda banget, gila merah ya kan? Kita hari ini menggelora. Ini kita apa sih? Bukan challenge kan? Mungkin nanti kita ada challenge-nya. Cuman sekarang kita podcast dulu ya? Podcast dulu. Atau interview? Kayaknya... Podcast. Kita podcast. Hari ini karena hari kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76, jadi kita spesial banget menghadirkan, menyatroni, mendatangkan. Kita nggak mendatangkan, kita yang mendatangin. Ya, menyatroni. Ya. Bintang tamu yang istimewa, pahlawan nasional ya kan. Bisa kan disebut pahlawan nasional ya? Kan mengharumkan nama bangsa. Oh iya, benar-benar bisa tuh. Kita ini susah banget nih kita. Untuk ya, apa, janjian ya bisa langsung ketemu. Pokoknya kita harus malakin banget sih ini, benar-benar. Ini kita janjian kan dari tahun lalu kan ya? Iya. Maaf. Oke, langsung aja yuk. Kita tampil pun kita tampilkan. Oke, kita tampilkan. Langsung. Salah satu. Salah dua. Salah dua, oh iya benar. Atlet Indonesia kita. Langsung aja. Terima kasih. Ya buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah salah satu atlet timnas 2018 mencabangi cabang olahraga soft tennis. Tahu nggak soft tennis? Soft tennis apa lo? Nggak tahu gue. Soft tennis tuh tennis tapi soft. Ada hard tennis. Apa hardcore? Lihat kita daripada kita berlama-lama banyak cengcong ya kan? Kita tanya-tanya aja deh. Bagaimana? Oh, kita kenalan dulu ya. Siapa? Kita kenalan dulu. Keren di baju. Oh iya. Disponsori. Kebetulan kita sebenarnya bawa baju merah. Cuman kayaknya sama baju merah yang dipakai keren kan baju. Masa pembawa acaranya kumuh. Ya guys, kita langsung kenalan aja ya sama atlet timnas, atlet Indonesianya. Dari Kak Prima ya, namanya Kak Prima bener ya? Boleh dikenalin sama teman-teman dia dan Nia yang ada di Indonesia dan di seluruh mancanegara. Wah. Iya kan? Ya, amin. Iya. Ya YouTube, mana-mana. Jadi perkenalannya bisa pakai bahasa Inggris, Indonesia, Jepang, suka-suka lo dayo. Ya boleh, silakan. Hai, saya Prima Sumpah Jaji, pemain pianer, soft tennis. Dan? Ayang. Aku Dwi Rahayu Fitri, bisa dipanggil Ayang. Nah, panggilannya berarti Ayang aja ya. Ayang. Kan kita kayaknya nervous banget ya di jalan atlet nih. Panas awalnya. Pokoknya pengen ngegebuk gitu. Jadi terakhir mengikuti pertandingan tahun 2018 ya di Asian Games di Indonesia ya. Iya. Wah, itu keren banget sih itu. Gue ngikutin banget tuh waktu pertandingan. Iya. Aku lihat di TV soalnya. Aku lihat di TV waktu itu menggah banget. Lu kapan lagi ya? Iya, kapan ya? Cepatlah kan. Soalnya stadion GBK aja kan udah keren banget ya. Gimana kesan-kesannya waktu terpilih ya, kan udah beberapa kali ya jadi khususnya Mas Prima ya, berapa kali dari tahun 2000
tahun 2002 sudah meninggal. Oh, jadi kalau untuk Asian Games sendiri? Asian Games-nya baru 2016. Nah, kalau ayam juga sama. Kan dari 2011. Oh, oke. 2010 mah. 2010. Singo apa? Singo dulu aku. Oh, iya. Kalau ASEAN Games itu se-ASEAN. Iya. Asia. Sebenarnya ikut Olimpiade aja ya. Meriahkan aja di depan. Bukan ikut Olimpiade matematika ya? Oke, jadi ada yang mau ditanya-tanya enggak? Iya, aku mau nanya nih, perbedaan tenis dan soft tennis itu apa sih? Karena dia udah lama gitu, dia kali senior ya, kali senior. Suhunya dia tuh. Apa dari raket, bolanya aja udah beda. Kalau lapangannya sama, sama. Apa namanya, skornya juga beda. Skornya kalau misalnya tenis itu 15, 30, 40, mungkin 1-0. Kalau di soft tenis, 1, 2, 3, baru green 1-0. Dan greennya cuma sampai 4. Kalau tenis kan sampai 6. Berarti panjangan tenis ya? Panjangan tenis. Ya, ya. Banyak, soalnya banyak banget orang-orang awam itu kan bingung, kok ada tenis, ada soft tenis. Kayaknya memang belum banyak orang tahu ya? Ya, sebetulnya udah lama di Indonesia, cuma memang baru booming baru tahun 2010 ya kan kenapa kak kenapa kak Ayang dan kak Prima ini dari tenis pindah ke soft tenis ya kenapa udah capek kali umur enggak jadi main soft aja karena kan kalau tenis tadi kan lama lebih lama kan durasinya kan kalau soft tenis mungkin lebih cepet bolanya kalau dari bolanya atau raketnya sama raketnya beda, cuman kalau apa namanya, kalau saya memang udah apa namanya udah selesai di tenis ya tahun 2009 untuk tenis tim nasional di nasional, ada kesempatan lagi di Pogana, boleh buat. Jadi buat ada chance gitu kan bisa dicoba. Jadi buat junior-juniornya juga bisa ini ya. Buat regenerasi gitu. Terus buat Kak Ayang nih, sejak kapan sih mencintai dunia olahraga tenis? Olahraga tuh sebenarnya dari orang tua dulu sebenarnya. Nah, sudah sering diajak lama-lama ini. Makanya ya udah mau enggak mau. Orang tua jadi ke situ mulu kan. Orang tua lama-lama ya suka. Enggak atlet sebenarnya. Cuman suka olahraga. Sampai sekarang pun suka olahraga. Gue juga suka olahraga. Mungkin dulu kalau diajaknya sering ke lapangan main layangan jadi atlet layangan. Oh iya benar. Enggak apa-apa sih. Geseng tapi kan sekarang lagi happening juga kan. Ada layangan kuang ya. Bali. Untuk kalian berdua nih, momen yang paling menyenangkan pas di 2016 itu apa sih? Juara lah pasti. Ya pasti ya. Pertanyaan gue menunggu banget. Kalau gue sih tahu. Pertanyaan. Kalau gue sih tahu otak ya bonus ya. Iya. Juara baru dan bonus. Ya. Bonusnya yang paling. Pertanyaannya sangat berbobot banget. Pertanyaannya uap ya. Om Dok gimana sih Om Dok? Tapi bangga gak sih kalian tuh apa ya selain untuk diri sendiri bisa jadi atlet bangga gak sih menjadi apa pahlawan ya jadi ya masuk jadi pahlawan Indonesia nih di kancah pasti bangga pasti bangga banget. Ada pengalaman nggak kayak di luar negeri gitu, misalkan terus yang sampai bergetar banget nih? Ya, banyak. Oh, karena membawa nama Indonesia tuh gimana? Yang paling berkesan banget saat pertandingan tenis atau soft tennis? Dari Ayan dulu kali? Aku kayaknya di Thailand kali ya. Kenapa tuh? Yang aku juara. Mix double, enggak
nggak terlalu fokus ke situ. Cuman ya juara satu dan itu dikumandangkan lagu Indonesia Raya kak atau benderanya? Enggak sih, enggak juga ya. Cuman bangga aja. Heeeeh. 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 Kalau aku sih waktu pertama kali dapat emas di SEA Games ya. 2000? Tahun 2010? Aku di tenis sih. Oh di tenis. Itu karena pertama kali masuk timnas tuh. Oh jadi masuk timnas pertama kali itu di 2000? Enggak, masuk timnas SEA Games itu di 2004. Sorry 2003. antara itu ya, sikin Vietnam itu kita dapat emas di Keringin Putra padahal tidak diinginkan dan di Rok Putri waktu itu jadi kita dapat emas, saya itu bangga lagi karena pertama kali dan menang juara satu tangan lagi. Bangga banget, bangga banget dia dan dia bisa mencari soalnya biasanya kita kan ketemu dia mulu nih apaan bosan jadi harus ketemu kan jadi buat semangat kita supaya kita juga tetap ikut berjuang gitu. Diminum dulu nanti ya kopinya biar dapat sponsor nih doang kelihatan makannya apaan. Menurut kalian nih, lawan paling terberat yang pernah kalian hadapi? Siapa? Tenis kali ya. Ini dari ayam dulu. Kalau dari soft tennis, sebenarnya Jepang sama Korea itu yang paling berat. Opa-opa. Karena dari sana yang mau olahraga. Ternyata berat opa-opa. Gue suka dance doang ya. Iya benar. Karena tadi sih di Miyago itu, karena dari sana, soalnya ternyata makanya bingung terus soalnya gitu. Korea dan Jepang. Korea Jepang, soalnya sama Korea Jepang, makin belajar sana juga. Kalau tenis kan ya, kalau tenis berapa? Eropa. Kalau tenis juga Korea dan Jepang? Enggak, kalau tenis kan Amerika, Eropa. Kalau di turnamen-turnamen kayak SEA Games, Asian Games, kalau SEA Games itu Thailand lah. Thailand. Kalau di Asian Games itu di Pontianak, Korea. Ceritain dong, ini dari tadi kan kita udah ngomong membahas tentang Ratri Umaran Kaya tuh dulu, apa sekarang nih udah jadi dulu. Aku tuh pengen tahu nih, dulunya tuh gimana sih awal mula nyampe pengen jadi petenis, terus gimana perjalanannya gitu dari Kak Prima dulu, perjalanan awal mula banget. Wah, dari bayi gitu panjang dari merawat ya kan ini ya. Bisa lebih dari 40 menit ya. Persingkat aja, persingkat ya sama sih ya, jelas dari orang tua ya, orang tua dan kita cerita pertama ke Jakarta masuk timnas itu tahun 2000-an Jakarta itu sih main Kapista mungkin itu di Jakarta terus latihan sama Om Dedi terus sama Om Dito Jurabinat terus ya latihannya nggak gampang sih kalau memang kita setiap hari kita memang korban sih harus korban waktu korban jalannya lah tenaga jalannya bahkan saya aja kalau yang lain dulu zaman sekolah punya waktu teman-teman SMA mana-mana saya nggak punya yang ada di lapangan terus. Kalau lu main mulu kan kerjaannya, lu nggak pasti. Makanya lu jadi begini. Ini contoh guys ya. Kalau lu mau sukses, emang harus bersakit-sakit dahulu. Jangan gendangnya nih main mulu. Apa jadi gue? jadi gini ya, apa namanya perjuangannya tuh cukup lama banget ya. Iya, lama. Panjang. Gak ada yang
kalau di olahraga ada yang empat sama ya banyak yang dikorbankan. Tapi ya kalau apa namanya berhasil di World Cup, bangga lah bisa sampai mewakili Indonesia. Kalau kayak nih selain dari orang tua ngajak main ya kan, terus apa lagi? Aku kan karena lahir dari Padang, dari BK, MC, PMP itu aku di Padang. 2006 aku ke Jakarta, nah itu baru masuk Ragunan gitu. Tenisnya. Jadi maksudnya di Ragunan tuh sekolah Ragunan bukan ya? Sekolah Ragunan. Bukan di kebunnya ya? Langsung masuk ya, jalan belok. Soalnya netizen tuh suka ini kan, Ragunan kan identik Ragunan. Maksudnya Ragunan gitu kan? Bukan, bukan. Ada sekolah Ragunan. Sekolah yang masih di dalam. Dari 2006 itu kelas 3 SMP. Sampai lulus di situ, baru kuliah. Tetap tenis, cuman udah jarang-jarang banget. Tapi kita masuk di panggil untuk tenis. Sekarang 2010. Tapi itu mengganggu pendidikan nggak sih kayak pelatihan ya, benar-benar gitu? Tapi enggak sih, soalnya kita bisa ngatur waktu, pinter-pinter ngatur waktu, balance ya antara sekolahnya ini ya. Kita yang nggak atlet berapa ngebalance ya? Majesu, majesu, jangan! Gue main jadi orang kaya. Nah, ini kan dari pengalaman-pengalamannya itu keren banget. Yang aku pengen tanya juga nih. Si Ayah dan Kak Prima ini satu camp dulu? Iya, satu camp waktu SEA Games. Dan sekarang sampai Asian Games. Berlanjut nih ya. Jadi mereka ini sudah menjadi pasang kekasih ya. Suami istri. Alhamdulillah ya guys. Maaf ya buat yang di sana kalau patah hati ya kan. Oke, Primon mulai nyanyi, Ayah mulai nih. Gak bisa. Udah sold out guys. Tapi bonusnya double dong. Lanjutkan ya. Tapi masuk sana mulu. Kok bisa gitu ya? Benih-benih cinta ini pasti. Pasti ini Prima ya yang modain terus ya Kak Prima. Satu RW. Setiap latihan kan. Mulanya sosok di Kalau orang lain kan di mes ya kan, kalau dia lemparan sayang ya. Gimana sih ceritanya kok bisa jadi menyatu? Komit ya. Apa dari 2010 loh waktu itu? Maksudnya udah sering latihan bareng. Juniornya ya? Iya, aku juga latihan. Digoda terus nih. Nyangkutnya 2000. Aduh. Wah. 2017. Ya. Kayaknya enggak pernah ingat komunikasinya sama Sony. Cari lagi komunikasinya deh. Coba lupa yang begitu. Coba akhirnya Ayang mau ya membuka hati. Mau loh ya kan atlet timnas ya. Masa enggak mau kan? Langsung dikasih medali ya, medali ya. Medali emas ya kan? Aku punya medali. Enggak, medalinya sih enggak bonusnya. Bonusnya masuk. Aduh. Dan sekarang mah dipajang aja. Pajang aja. Dan sekarang mereka udah dikaruniai satu orang anak. Ayo anaknya sini mana? Enggak ada. Ya. Lagi bobo. Nah, ceritain dong gimana kalian perjuangannya saat persiapan Asian Games dan Asian. Abis itu baterai. Baca aja ya. Gak apa ya. Ya maaf nih guys, saya baca gitu. Amatir. Ceritain dong gimana nih kalian perjuangannya saat persiapan menghadapi Asian Games dan turnamen-turnamen lainnya. Udah pasti sih latihan pagi sore itu udah pasti sampai satu. Itu kira-kira durasinya tuh berapa jam kalau latihan pagi itu biasanya dari jam 9 ya? Dari jam 8 ke jam 12 ya. Makan siang istirahat, habis itu mulai lagi ke jam 7 jam 12. Jadi tangan agak shaking tuh. Kalau kakak telepon,
angkat gayung. Perjuangannya sih. Capek lah proses. Perjuangannya sih emang betul-betul perjuangan. Mati-matian gitu. Ya, nah, dari pagi sampai mau malam ya. Terus apa namanya kita juga antara latihan sama istirahatnya harus seimbang. Makanan juga harus ditunjang ya. Makanan atlet apa sih biasanya? Cateringnya bagus waktu itu apa? Catering ibu apa ya? Lia. Bisa request loh. Lia kitchen ya. Lia kitchen ya. Bagus loh itu bagus. Kayaknya bagus tuh guys. Itu bisa meningkatkan stamina para atlet ya. Iya itu makanannya. Enak-enak makanannya. Makanannya enak banget. Wow. Bisa bikin kita dapat medali di SEA. Tapi lambat guys. Mungkin itu kurang, saya kasih sedikit lecing. Lecingnya kurang. Benar, kalau apalagi kalau apa namanya kita lagi bersuntuk ya, sampai ya saling menguatkan dan sama-sama support. Sama-sama satu tim juga, entah itu cowok, entah itu cewek, sama-sama support di lapangan yang sama. Kita latihannya bareng, itu salah satu yang bisa itu bareng-bareng itu makan lagi. Itu yang bikin kita kangen ya. Kangen apa nih? Dalam petugas kalian tuh kayak ngedrop, ngedown gitu, pernah nggak? Pernah. Kita juga ada tim psikolog. Ada tim psikolog ya, psikolognya ada tim latih fisiknya, latih tekniknya, ada juga latih kita tiap seminggu sekali kita lihat ketemu psikolog. Gara gila ya. Apa sih yang bikin kalian ngedown tuh? Ya macam-macam. Bosan, capek, atau misalnya apa namanya kondisi kita nggak bisa nyampe pada performa yang diinginkan. Target gitu ya. Atau misalnya lagi tryout, hasilnya nggak optimal. Jauh dari keluarga. Kangen gitu ya. Paling menyenangkan itu kalau akhir bulan sama awal bulan. Kenapa tuh? Bagian. Itu sih kayaknya yang bikin jadi masuk ke didatengin psikolog ya. Semangat. Tapi nanti untuk kedepannya kalau misalnya ada tanding lagi nih, pasti mau ikut lagi kan? Enggak lah, kalau di jalur saya ada. Pensiun. Belum. Karena kan kemarin si game kemarin kan pelatih coachnya tim Purdy. Jadi kan kemarin akhirnya dapat perak ya. Akhirnya satu anak dua perak. Berarti yang akan berlanjut ke kemungkinan adalah Kaya, Mbak ya. Masih pengen sebenarnya. Apa nih ke depan nih yang pertandingan apa ya? Kemungkinan nanti tahun depan mungkin ada game di PON, bener lagi kan ada PON ya? Iya. Ini ikut gak? Aku gak ikut. Tenis tapi tenis. Oh tenis ya. Kita doakan semoga menang. Amin! Lulus ya! Kita ditunggu PON. Kita tunggu banget aja. Ada gak sih trik-triknya kalian sebagai, kan kita suka lihat ya kalau dan itu ada yang kode-kode Morse apa kan? Kode cinta. Besok warteg makan warteg gitu ya. Itu apa sih trik-triknya? Enggak, itu hanya kode saat di lapangan kita mau. Biasanya kan kalau orang servis mau ngarahin kemana, terus yang partnernya itu mau kemana larinya, nah itu kita pengen kode. Jadi
Jadi biasanya, oh ini saya servis ke sini, servis ke backhand. Nanti dia pasti kemungkinan kembalinya ke forehand cross. Nah, yang depan nanti robot. Jadi hanya kode-kode untuk komunikasi. Kalau main double itu kan pasti ada komunikasi. Kita juga ada komunikasi. Iya, bahan dulu. Batin kita, kalau kita pakai batin. Jadi sekarang setelah ya latihannya juga udah berarti udah mulai berkurang ya. Apalagi ya, tapi sekarang posisi masih latihan. Oh, Kaprima ya. Latihan lagi. Oh, terus gimana nih? Sama ini kan sedang PPKM nih. Terus gimana nih kayak Kak Ayang, Kaprima? Tetap latihan atau? Tetap latihan di rumah. Kan kalau tenis itu kan olahraganya kan di ruangan terbuka ya. Outdoor ya. Dan tidak saling berdekatan kan di awal ini memang juga ada pasti. Jadi walaupun kita tetap fokus ya. Siap dulu gitu ya. Ya sama apa pokoknya jaga stamina lah, jaga kesehatan. Imun dan iman ya. Terus ya ini harapan apa nih? Harapan untuk junior-juniornya Kaprima dan Dayang seperti apa? Ya, untuk atlet-atlet Indonesia semua ya. Iya. Harapannya sih tetap aja berkreasi walaupun sekarang lagi ada pandemi ya. Jangan patah semangat. Terus berjuang lah sampai maksimal, sampai yang dicita-citakan tercapai. Sayang, boleh? Yang pokoknya terus latihan, terus semangat, jangan patah semangat pokoknya. Patah hati gak apa-apa, patah semangat ya kan? Hei! Komen banget! Merah putih! Satu lagi ini pertanyaannya. Yang dari belum gue tanya, yang paling berjasa dari sampai kalian bisa seperti ini tuh siapa? Dari Ayang dulu gue. Kalau di lapangan paling pelatih saja. Mungkin boleh disebutin siapa atau coach Gelato. Dia juga berjasa sih sebenarnya. Yes. Ini kayak sedikit senior. Masuk yang paling berjasa. Ngomong ya, ngomong orangnya ngomong. Jadi yang pertama adalah pelatih. Pelatih, orang tua juga. Siapa? Pak Gularso. Gularso. Masih ada? Masih pelatih ya. Sehat-sehat terus ya Bu. Bapak Larso. Mau dilatih juga? Boleh, gratis. Kalau Kak Prima? Banyak. Boleh lah disebutin yang paling banget. Orang tua sih dari orang tua. Maksa. Mamake. Itu mamake ya. Tapi para pelatih lah. Dari mulai Mother Job, terus Pak Pujo, ya. Terus banyak lah yang nggak bisa di nggak bisa bertato ya. Kalau tenis paling sehari-hari. Om Karyadi. Banyak lah ya teman-teman dan keluarga, pokoknya semuanya mensupport dan berjasa ya buat Kak Ayang dan Kaprima ya. Banyak top, orang-orang top. Ayang, pertanyaan selanjutnya nih, suka-suka kalian menjadi atlet tuh apa aja sih? Ayang suka sih ya, sukanya paling kalau lagi camp bareng gitu sama TC itu enak gitu bareng-bareng. Bareng, cewek-cewek ya, bukan cewek-cewek ya. Iyalah. Baru mau bareng, diurusin lagi. Makan bareng, kesana ke luar negeri. Kita keliling-keliling ya sambil apa, pertandingan. Dapat medali gitu kan. Sama kalau buka, kalau di pertandingan gak sesuai gitu. Apa tuh? Kopernya gitu, beda. Silakan kita apa-apa. Ininya pengen ini deh. Pengen juara gitu di ini. Enggak sesuai dengan harapan. Suka dukanya itu sebenarnya kalau tim event itu kesamaannya sama
tim, teman-teman gitu lah. Kadang ada paham juga, kadang-kadang sama satu tim itu beda pendapat gitu, saling support juga itu kan suka dukanya sih kalau sendirian. Tapi kalau sendirian itu, kalau yang tenis kan kebanyakan turnamennya individual ya, pergi-pergi ke luar negeri kan sendiri, pertandingan sendiri gitu. Ya dukanya itu kadang-kadang kangen sih, kangen rumah gitu. Bukan kangen pacar ya? Enggak. Gak kepikiran kali itu, kan konsen. Dikit. Rawat lagi. Ya terus kalau sukanya pasti banyak minta lah. Tapi kalau hasilnya memuaskan gitu. Kalau apalagi kalau sesuai dengan yang saya kita harapkan, happy banget gitu. Sama kayak ayam kalau kita kurang-kurang itu luar negeri, kita bisa jalan-jalan gratis. Oh iya bener, asik banget. Sambil menyelam di air. Mana yang paling berkesan ke negara mana nih selama pertandingan tadi? Banyak Eropa sih. Ini tau gak lu? Gimana mana sih? Sebelahnya mana Cianjur? Eropa dulu ya, karena seru banget ya guys. Iya juga sih, Asia aja. Asia kalau ya. Kalau lu mau keluar negeri gratis, jadi atlet. Biar nyayain gue asin gue. Selain menjadi atlet nih, kegiatan di luar atlet apa lagi sih? Kerja. Nah, oh, sekarang kerja. Ininya ya. Kalau aku kerja sama kan urusin anak juga. Masak juga tuh, masak. Oh dia, ada loh pasti jago masak ya. Rendang gitu ya. Kumpul PPKM kan. Di rumah terus ya. Masak terus. Sambil latihan, tapi dia sih udah latihan, maksudnya nggak latihan karena kan sudah lama nggak latihan karena kan satu baru melahirkan, tapi mungkin mulai latihan lagi. Kaku nggak tuh mau mulai latihan lagi? Tegel. Tapi nggak lupa ya sama gerakannya ya. Emang kita apaan? Lupa. Baru diajarin kemarin, besoknya lupa. Kalau Kak Prima? Kerja di PT Timah. Oh, ya guys. Ya sebetulnya jadi atlet itu ada yang kerja ya, kalau jadi kita kerja juga karena tenis sebetulnya, karena tenis ya. Sekarang juga pemerintah kan bagus juga sih, kita dapat setiap atletnya dapat medali kan kita bisa masuk ke TNS ya. Oh iya iya iya. TNS tuh di Menpora Menpora. Jadi gak usah takut kalau jadi atlet masa depannya gimana ya, dapat medali masuk Menpora gak bakal kelantar pasti ya, itu pasti ya, bisa dipastikan ya. Jadi atlet langsung jadi PNS guys, nggak usah ujian juga. Ujian juga. Ya tapi ada tesnya juga. Ada tesnya juga, tapi kan bisa sama masuk. Masuk kan ada. Kasih atlet. Medali. Pak saya mau jadi. Yeah. Kan? Saya mengharumkan nama bangsa nih pak. Motivasi kalian ini menjadi atlet itu apa? Sebetulnya dulu nggak ada motivasi jadi atlet. Terpaksa? Gimana sih? Seret apa-apa-apa? Terpaksa dulu kecil. Jadi suka main layangan dulu ya? Kalau dulu main layangan, kalau sekarang kan kayak handphone, ya kan? Main lereng. Lereng, ya. Iya, main ditempo gitu. Kalau sekarang anak-anak tuh motivasinya jadi YouTuber. Ada motivasi? Ngalir aja. Tapi begitu dapat momen di saat latihan terus satu itu turnamen dapat hadiah,
ketagihan, ya kan? Dan nanti dapet dia, itu. Dulu waktu junior kecil, bisa beli mainan sendiri. Sudah merasakannya ya. Lihat orang naik podium juga, kayaknya. Nah, disitulah baru keluar motivasi untuk lebih juga bisa lebih lagi. Kalau Kak Ayang, motivasinya apa, Kak? Sama sih, sebenarnya ngalir aja gitu ya, dari orang tua. Dicemplungin gitu ya? Ayo kamu tenang! Lihat teman-teman gitu kan juara, kok enak banget, dari BNP, jadi berusaha. Ngengelan orangnya mau ngengelan. BM. Tapi sebenarnya cita-citanya tuh apa sih kalian? Cita-cita ini loh, dokter. Iya kan nulis tuh selalu dokter. Umum banget ya cita-citanya ya. Insinyur. Kalau cita-citanya apa, Ul? Apa ya? Kalau dulu jadi pramugari. Cuma gak boleh sama gua. Banyak pesawat jatuh kan, jangan jadi pramugari. Abis itu sekarang, kenapa kamu jadi pramugari? Diomeli. Oke, kira-kira nih idola kalian tuh siapa sih, Kak? Siapa sih yang kalian lihat biar apa motivasi idola kalian tuh, oh gara-gara dia nih BTS gitu ya. Idola gue emang. Idola gue BTS ya, bukan ya? Idolanya siapa nih? Kalau tenis aku gak terlalu sih sebenarnya. Idolanya dia Primbon. Pede banget. Iya, maksudnya kan kadang kan kayak ada atlet tenis juga nih cewek, aduh kayaknya gue pengen jadi kayak dia nih, keren banget. Oh, dari tenis, dari tenis. Gerakannya, dari ini, apa siapa tuh? Siapa sih itu? Namanya. Oh, lupa namanya. Dari... Coba searching dulu di Google. Korea sih. Dari Korea. Oh, karena kulitnya bagus mungkin mainnya keren. Keren mainnya. Kalau kaki lu? Kalau tenis dulu Sampras sih, gitu. Sampras. Nanti dimunculin ya. Iya, Sampras. Pemain tenis dulu Sampras. Kalau soft tenis enggak ada ya. Bukan Ayang. Tadi mengidolakan ya. Karena bukan nggak ada, cuma karena baru ya. Nggak masih kenal kan. Namanya Suzuki Korea. Oh, oh jadi semua. Jadi dari Ayang dan Kak Prima itu idolanya tuh memang pesepeda Korea. Nggak sih Jepang ada gitu. Karena bagus banget Jepang dan Korea tuh bagus. Cuma namanya susah susah. Aku ada tuh idola tenis tuh. Siapa? Federer. Bener ya? Ya itu juga keren tuh. Saya suka lihat gitu. Keren aja. Oh, iya. Saya mengingatkan pada seseorang, siapa gitu. Siapa ya? Enggak ada padahal ya. Selain tenis dan soft tenis nih, hobi kalian tuh apa sih? Traveling. Traveling. Tapi sekarang hobi masak. Hobi masak. Baru TKM ya. Traveling sih. Hobi. Jalan-jalan ya. Habisin duit. Shopping. Shopping. Iya yang lepas tuh. Kan udah jadi suami istri. Dia traveling kan ATM-nya jadi. Terus ada lagi. Masak ya. Masak sekarang sih masak. Masakan lagi suka banget sama. Masakan Indonesia atau Indonesia? Mencoba-mencoba ya. Kalau Kak Prima, hobinya apa sekarang? Sebetulnya itu hobinya nonton. Cuma bioskop kan lagi gak bisa nih, jadi ya Netflix lah. Netflix, udah film apa namanya yang di internet. Asal jangan XNXX aja. Aduh, aduh. Maaf ya guys. Tapi aku nanti Instagramnya Kak Prima nih kayaknya lagi suka golf juga nih. Apakah akan kembali? Gak sih, iseng aja. Dari kantor aja nih. Ya, hobi baru lah. Terus kira-kira nih junior nih anaknya Kak Ayang dan Kak Prima akan apakah akan juga diarahkan untuk mengikuti jejak kalian berdua atau biarkan berkembang? Biarkan inilah terserah anaknya nanti mau apa. Diarahi sih udah pasti ya. Pinginnya sih kita sih pinginnya di nanti biar dia yang milih. Kita sih pinginnya jadi ambil juga, cuma nanti
Terapi. Kalau jadi insinyur kan berusaha ya kan. Jadi ustaz. Bagus juga. Bagus juga. Kenapa? Nah, ini kan udah pekerjaannya kita udah tahu kan, terus ya hobi segala macam. Nih kira-kira ada nggak sih keinginan pingin bikin tutorial gitu YouTube buat kayak teman-teman atau orang-orang cara latihan yang benar, tangannya yang benar di mana gitu masalah. Oh sudah? Tutorial masak. Rasa, bukan minus. Salah besar lu. Lu nanyanya kurang lu. Iya, maksudnya tutorial tentang minus lah ya. Tapi di kepikiran. Tapi ada kepinginan. Nah, belum tahu kepikiran. Enggak usah lah ya. Kalau maksa banget sih. Tutorial masak aja. Itu paling gampang. Enggak bakat juga kayaknya. Tapi kan kayaknya banyak banget kayak di daerah-daerah yang belum bisa ngakses YouTube itu kan pengen tahu sense gimana sih caranya gitu kan. Udah banyak yang di tutorial fitness di YouTube udah banyak. Itu juga bagus banget kok. Enggak perlu ya. Ya. Pikiran aja. Mungkin next kalau niat atau kepikiran ada. Kalau pensiun, karena waktunya kan sekarang ada latihan, kerja, belum anak, belum istri, ya kan? Belum traveling ya? Traveling, belum kulinernya. Kulinernya itu banyak. Jadi nggak usah lah itu. Biar orang lain saja. Nanti kita tergeser. Ya, jangan dong, kan beda. Beda aliran. Oh itu macam caur. Mau tutorial masak udah. Ada di YouTube channel ya? Belum di YouTube. Mau tutorial ganti popok anak? Ada. Ya udah, langsung follow kalau mau lihat tutorial masak masakan Padang, langsung di add kemana? Add Putri Dwi Rahayu. Itu langsung IG-nya. Promosi. Follow langsung. Terus aku juga pengen tahu nih. Kan kita kan tadi udah tahu profilnya Kak Ayan dan Kak Prima masing-masing nih. Tapi kita belum mengulik keluarganya nih. Sekarang orang tua Kak Ayan di Padang, orang tua keduanya lagi sibuk. Sebenarnya kerja dosen. Dosen olahraga juga. Widih, enak banget ya. Dicemplungin anaknya. Pas. Dari kecil pasti ayo ayam, senang. Luaran ya. Mama hamil, aku juga sering kelakangan demi jadi kipisan. Jangan-jangan di lapangan ini keluarnya. Bisa ya. Wah, ini menantu gak kakak. Jadi mamanya mau lahiran nih. Apa mau ngalir rumah saya? Enggak mau lahir di lapangan aja gitu. Kalau ayah? Sama, dosen olahraga juga. Banget tidurnya lama banget satu kantor atau berantem tapi ada apa maksudnya sama PPKM ini sama COVID ini udah pernah ke Padang lagi atau kalau aku terakhir ke Padang kayaknya bulan Maret kemarin sebelum PPKM sebelum ya. PPKM udah mulai reda itu ada sempat kan PSBB ya PSBB-nya udah mulai reda sebelum vaksin. Ya udah kesana ya, udah kesana dulu karena kan sebelumnya kita nggak pernah kesana, maksudnya belum kesana terakhir sebelum COVID ya. Supporter utama keluarga kan ya. Kalau kakak beradiknya ada berapa kan? Tiga bersaudara. Aku anak tengah. Cewek satu-satu. Yang satu kakak cowok, ada cowok ya. Dan juga melalang buana semua ya. Gak ada, lebih ke ini. Apa? Bukan artis juga ya. Pendidikan. Kalau mau ditanya? Usah. Kebetulan ini guys, kakak saya.
Kamu aja yang jelasin. Ya silakan. Kamu aja yang jelasin. Orang tuanya gimana? Orang tua ditekan dulu ya, tekan. Ya. Masih sehat, sehat. Alhamdulillah masih sehat. Ya dulu apa namanya pertama kali main apa latih itu kan kunci percobaannya sayang. Jadi papa kita tuh pelatih ya? Pelatih. Ya. Murid pertamanya saya. Kasian ya guys. Dipetuk tapi top top ya papake papake udah pulang ke sana sudah tegal mendekat ketemu ya saya belum. Oke guys, pertanyaannya kayaknya udah cukup banyak ya. Sekarang waktunya kita nih akan mengetes kekompakan mereka, apakah mereka kompak sebagai tim di lapangan juga tim di kas berapa? Dua tangga. Melotot aja kameramen. Si partner di lapangan dan partner di rumah. Oke guys, pertanyaannya sudah selesai, sudah panjang lebar. Waktunya kita uji kekompakan. Tering. Nggak usah, itu nanti musik dari dia. Heboh ya. Oke. Jadi kita akan kasih pertanyaan. Nah, kalian nih harus kompak jawab nih. Cepat ya. Jawab cepat. Jadi kalau misalkan kayak kita nih makanan kesukaan dia. Seblak. Saya rasa. Oh, iya. Cepat. Oke, paham ya? Paham. Pahamin aja biar cepat selesai. Iya, iya. Iya aja. Oke. Jadi Dania. Makan kesukaan ayam apa? Balado. Ya. Waduh. Oh, nasi goreng. Oh, nasi goreng. Ah, malah ribut tadi. Iya, lu sih. Pertanyaannya membuat prahara rumah tangga nih. Nasi goreng. Jelas. Kalau itu juga. Ah, tuh. Tahun berapa Primbon masuk timnas? Dia juga lupa. Mendekati. Ya, ayo ada jawabannya. 2004. Ya oke lah ya, mendekati ya. Ayo, pertanyaan ketiga. Anniversary kalian tanggal berapa? Bulan berapa? 8 Desember. Wadah, yang lupa guys. 8 Desember. Habis ini ada yang ambil raket nih. Ada yang buat pengen mes saya udah. Iya. Perayaan keempat. Kapan pertama kali ketemu? 2010. Ya, oke. Aman. Oh, satu pertanyaan. Satu lagi apa enggak? Yang terakhir apa? Ada pertanyaan kan? Kapan? Kapan? Woi. Iya, asik kan kamera. Apa? Belum menikmati. Apa? Sepertinya yang terakhir. Yang terakhir. Kapan ulang tahun Bian? 25 Oktober. Iya lah tahu, anak-anak. Iya, kan gue bilang. Om Duknya aja nih yang tanya nih, kurang kreatif. Udah sudah tidak berbobot ya. Untung gak tanya kapan ulang tahun dia. Dia lupa, pura-pura lupa. Oke lah, mantap kompakannya ya. Dua pertanyaan. Dua pertanyaan yang bisa dijawab kan? Oh iya, dua pertanyaan yang bisa dijawab. Tapi partner okay. Di lapangan oke, okay, partner di rumah juga oke. Okay. Hi guys! emang gitu openingnya. Kembali lagi. Baru kita lihat Dania, dan seperti janji kita, kita akan menantang langsung atlet nasional untuk beradu makan kenapa? Karena kita kan memeriahkan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya, jadi kita lombanya ini nggak tenis ya, kalau tenis pasti kita kalah. Tapi kalau lomba kerupuk
siapa? Tahu kita menang. Karena hadiahnya adalah motor yang Maha. Maha Esa. Oke, langsung aja ya. Oke, jadi challenge ya. Sekarang kita adalah lomba makan kerupuk. Tantangannya adalah bagaimana caranya Anda bisa makan kerupuk setinggi ini? Ya. Bisa kan ya? Apakah Anda bisa melawan kami? Bisa, Bon. Jadi kita makan. Jadi kita makan kerupuk dengan menjaga keseimbangan. Ya benar. Squat ya, squat. Pasti kita akan menang, Dani ya. Amin. Kita berarti tim merah dan tim putih. Iya. Ayo kita harus menang. Ada kuahnya enggak? Ada, entar kuah bakso. Sisaan. Bisa kasih kecap, bisa kasih kecap. Ya, Bon. Ya, oke. Kita mulai. Kita menang. Oke. Okay. Ya, kita menang juga dong. Jangan dan kerupuk. 3 2 1. Dulu.
Gak apa-apa ya, mereka jadi atlet nasional, kita juga atlet komplek. Kita menang juara makan kerbau. Gile, baru kali ini gua bangga ngelawan atlet nasional. Oke, berarti game pertama kita adalah apa ini gede nih? Wow, kresek banget ya. Apaan ya? Wow, kerupuk. Main buat makan sama warteg deh. Oke, kita akan lanjut ke games yang kedua. Tunggu di games yang kedua. Tim putih. Oke, sekarang kita masuk ke babak 2. Yeay. Apakah kita akan menang lagi, guys? Menang dong. Salah sih. Gantian, menang di gantian. Kita akan bisa mengalahkan tim putih, guys. Pastinya. Kita akan balas. Ayo. Semangat. Makan. Bisa saudara ini? Udah? Kita kayak lingkar. Okay. Satu. Tiga. Dua. Satu. Waktunya
Oke. Tiga. Ayo lihat. Dua. Go. Segede semua. Satu, dua, tiga.
kadang tuh kalau pertandingan kita memang ngebut di awal. Berarti kali ini tim putih yang menang. Iya. Atlet Indonesia taktiknya gitu ya. Menang belakang. Oke, oke. Itu kalah kali. Ya kita kalah. Biar mereka menang lah. Kita kita dulu yang kalah enggak enak ya. Bintang tamu kalah kan enggak enak. Enggak mau di ini lagi. Iya, kolaborasi lagi. Oke. Dan lebih bikin kopi. Oh iya benar. Oke guys, jangan lupa subscribe, like and comment. Boleh juga follow Instagramnya Kak Prima dan Kayang. Apa? Boleh disebutin? At Sipatiaji, at Putri Mirahayu. Udah tahu semuanya. Oke, terima kasih untuk Kak Ayang dan Kak Primbo. Yeah.